Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Monster Insomnia, di podcast Selamat Malam. Sebelumnya gua mau minta maaf dikarenakan podcast yang tidak berjalan dengan semestinya. Ya, gak tahu aja sih topik apa yang mau dibicarakan. Tapi ya, gue bakalan upload sih apa yang gue ingat, apa yang gue rasakan, bakalan gue salurkan langsung ke podcast. Kali ini gue akan membahas topik tentang permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi. Yeah. Tiap orang pasti punya masalah mereka masing-masing, dengan tingkat masalahnya yang berbeda-beda. Ada tingkat masalah yang berat, ringan, atau sedang. Nah, ada orang yang cerita sama gua ya, tentang masalah percintaan lah, tentang masalah keluarga lah, tentang permasalahan kuliah lah, atau tentang masalah mantan. Nah, gue bakal ngerangkum itu semua dengan jadi satu. Ya, gue pikir ya, masalah kita itu bakalan bisa terselesaikan jika dipikirkan dengan hati yang dingin dan otak yang dingin. Kalau misalkan kita masih menyelesaikan masalah dengan otak yang panas, dengan hati yang panas juga, itu malah masalahnya menjadi lebih besar lagi. Ya gitu. Permasalahan itu emang harus diselesaikan dengan hati yang dingin dan otak yang dingin. Kalau tidak ya, jadi tambah stres, atau malahan misalkan kita selesaikan dengan hati yang panas dan otak yang panas, malah ya tambah fatal gitu, atau gak bisa jadi gila, stres, bunuh diri atau sebagainya gitu. Ya jangan sampai kayak gitu. Ya memang masalah itu membuat kita menjadi frustasi. Dikarenakan masalah itu datang tidak pada waktunya. Ya nama juga masalah, ya pasti datang tidak pada waktunya. Ya bagaimana kita menyikapi aja. Kita selesaikan masalah itu dari yang ringan sampai ke berat. Tapi ya gua sih dari yang berat sampai ke ringan gua selesaikan masalahnya. Ya bagaimana tiap-tiap orang sih. Teman-teman ya, janganlah cerita sama teman mas kayak selayaknya masalah kalian tuh berat gitu. Berat banget. Ya masalah orang tuh pasti ada beratnya. Ya selesaikan aja dengan hati yang dingin. Ya gua kasih opsi kayak gini. Ya hati lu lagi panas ya percuma juga kalau misalkan gua nasihatin gitu. Memang harus hati yang dingin. Lu pikir-pikir banget. Ada datang masalah nih. Ya tenangin dulu diri lu sampai agak mendingan, baru cari tahu nih permasalahannya kayak gimana buat mecahinnya gitu. Ya gitu. Itu sih yang unek-unek yang di kepala ya mau gue sampaikan di podcast pada hari ini. Demikian, semoga gue dapat memberikan podcast lainnya. Sabar aja, gue bakalan tayangkan atau upload di YouTube gue. Ya udah, dah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.